saya. Kalian cukup sampai di sini saja. Aku akan ke dalam. Iya, Guru. Kalian yang akan bertanggung jawab bila sampai ada binatang yang masuk ke dalam gua. Baik, Guru. Aku tidak mau tapaku yang 40 hari dan 40 malam terganggu. Kami mengerti, Guru. Kalian boleh membuat api unggun di mulut gua. Kalian boleh memanggang binatang apapun yang kalian temukan. Tapi jangan sampai aroma burung atau apapun yang kalian panggang masuk ke dalam gua. Kami mengerti, Guru. Itu akan mengganggu tapaku. Kami mengerti, Guru. Kalau begitu kalian keluar. Iya, Guru. Beraninya kamu di situ. Ayo pergi. Kamu tidak mau pergi ya? Berani-beraninya kau berada di pertapaanku ini, ha? Kurang ajar. Kamu, aku hanya ingin bertapa di sini. Diam kau ular tak tahu diri. Kamu ini
oleh binatang tahu. Aku hancurkan kau. Aku sesambat kepada dewa, memohon agar aku bisa keluar. Ku dengar suara dewa menjawab bahwa aku hanya akan bisa kembali seperti semula kalau ada pendekar wanita bernama Lokahita yang punya anak berusar-usar enam. Maka pendekar wanita itulah yang mampu membunuh ular siluman itu. Dewa menyebut nama dan menyebut anak dengan usar-usar enam, Ki. Iya, itulah sebabnya. Setiap aku ketemu dengan pendekar wanita, aku menggunakan nafsu dan tenaga ular itu untuk langsung menyerang pendekar wanita yang aku jumpai. Tapi selalu saja pendekar wanita itu kalah dan akhirnya menjadi mangsa ular siluman itu. Ini semua berjalan bertahun-tahun. Bahkan berpuluh-puluh tahun. Akhirnya aku menemukan seorang pendekar wanita. Kamulah orangnya, Lokahita. Kamulah pendekar wanita yang punya anak berusar-usar enam itu. Jadi karena itu, Ki Karkasa mengenal namaku? Iya. Kalau begitu, mari kita panjatkan syukur kepada dewa karena sabda dewa terbukti nyata. Ini memang saat tepat untuk bersyukur. Tapi aku akan sangat bersyukur kalau aku sudah menepati sabda dewa. Menepati sabda dewa? Iya. Menepati sabda dewa yang mana? Apakah kematian siluman itu dan kemunculan Aki sendiri masih belum melengkapi sabda dewa? Hanya kematian yang akan melengkapi sabda dewa. Kematian, Ki? Tugaskan aku merebut kembali usir-usir enam anakmu dari tangan penculiknya. Karena di sanalah aku akan mati dengan sempurna setelah aku kembali menyerahkan anakmu. Penculiknya sudah mani. Kakeknya sendiri, Ki. Aku sudah tahu. Karena itulah sabda dewa. Jin. Jangan sampai terlambat. Kita harus segera memberitahu guru sudah mani. Jadi inilah sebabnya Sang Hyang Batara Bayu menuntun saya agar melewati jalan ini. Ya. Dewa sudah mengatur segala-galanya. Termasuk memberi jalan padaku untuk menebus dosa-dosaku. Terima kasih. Ah!
Menurut Dewa, lanjutkan perjalananmu sesuai dengan suara hati. Apa yang membuat Raden selemah ini? Entahlah, Paman Wirat. Tapi ini terjadi setelah perkelahian saya dengan Naga Wisang Seraya. Yeah.
naga Wisang Seraya telah menghisap darah Raden. Telah sepertinya itulah yang terjadi, Paman Wirat. Setelah saya kehilangan banyak darah, saya Raden kelihatan sangat pucat. Raden sepertinya tidak berdarah sama sekali. Iya. Untung saja Paman Wirat datang tepat pada waktunya. Terima kasih, Paman Wirat. Kalau tidak, pasti saya sudah mati. Itu semua karena campur tangan dewa. Sangsi. Mari selamat. Selanjutnya ada pada gurumu, Begawan Sidik Mulia. Pulanglah ke kepatihan, karena beliau menunggu di sana. Baik, Samarsi. Jagalah dia baik-baik. Baik, Samarsi. Mari, Raden. Iya, tidak usah, Pak. Kalau malam ini kita lakukan percobaan, Bopo, maka bulan bulat itu akan menjadi saksi berhasil tidaknya meriam penyedot itu kita gunakan, Bopo. Kamu memang sudah tidak peka lagi terhadap keindahan, Gendrawani. Kalau kamu masih peka terhadap keindahan, pasti akan kamu hubungkan bulan dengan hal-hal yang indah. Tapi bulan yang indah itu kamu sangkut pautkan dengan meriam penyedot. Ini benar-benar aneh, Gendrawani, aneh. Bopo, bagi saya semuanya akan menjadi indah kalau saya sudah menjadi ratunya golongan hitam. Dan akan menjadi indah lagi kalau saya sudah bisa menyingkirkan simbol kekuatan dari golongan putih, Bopo. Maka itu, Bopo, izinkan saya mencoba kekuatan meriam penyedot malam ini juga, Bopo. Jangan ditunda sampai besok, karena mungkin besok saya sudah akan menyerang Malwapati, Bopo. Gendrawani. Iya, Bopo. Kenapa harus selalu buru-buru? Untuk mencoba mengetahui apakah meriam penyedot ini benar-benar bisa digunakan atau tidak, Bopo. Itu sangat penting. Saya tidak mau tertipu. Saya ingin bukti bahwa hanya dengan mengucap Iblis Sapu Jagat Sedot Satruku, maka meriam penyedot ini akan melakukan apa saja yang kita inginkan, Bopo. Kedua pengawal meriam penyedot itu tidak bohong, Gendrawani. Saya perlu bukti, Bopo.
Bagaimana kalau besok? Saya ingin sekarang. Saya ingin sekarang, Bopo. Saya ingin sekarang. Saya ingin sekarang. Iya, apa boleh buat? Kalau kamu memaksa, silahkan. Ayo, silahkan. Baik, Bopo. Ayo. Alugoro, ya, ya. Arahkan ke patung itu. Sedot patung itu. Sedot patung itu. Sedot patung itu. Sedot patung itu. Iblis sabu jagat. Sedot patung itu. Sedot patung itu. Sedot patung itu. Sedot. Sedot. Apa-apa. Priam penyedot ini tidak melakukan apapun yang saya perintahkan. Coba lagi. Iya, Bopo. Iblis sapu jagat. Sedot patung itu. Nyi Ratu! Nyi Ratu! Lapor Nyi Ratu. Apa? Tidak lihat aku dan Bopo sedang apa, ha? Kamu lupa bahwa kamu tidak boleh kesini sampai urusanku dengan Meriam ini selesai. Kurang ajar. Maafkan hamba, Nyi Ratu. Maafkan hamba. Sudah, pergi sana sebelum ku hajar kamu. Cepat. Baik, Nyi Ratu. Baik, baik, Nyi Ratu. Berhenti. Berdiri kamu di situ. Jaga lalu guru. Arahkan Meriam ini pada prajurit muda itu. Cepat. Ampuni hamba, Nyi Ratu. Sedot. Sedot prajurit itu. Sedot. 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 Meriam penyedot ini mengikuti perintah saya. Saya bahagia sekali. Saya puas sekali, Bopo. Sekarang saya tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Tadi kamu lupa. Syaratnya harus marah. Ya, itu tadi. Iya, iya. Iya, Bopo. Tapi sayang, yang kamu sedot prajuritmu sendiri. Ah, sekali-kali memberi pelajaran pada prajurit kan tidak apa-apa, Bopo. Tapi prajurit itu mau melaporkan sesuatu. Pasti ada sesuatu yang penting sehingga ia berani ke sini. Ayo keluarkan dia. Ayo. Baik, Bopo. Iblis sapu jagat. Keluarkan tawanan. Keluarkan. Aku dihamba, Nyi Ratu. Sini. Aku dihamba. Apa yang akan kamu laporkan? Ada sekelompok berandal menyerang Meranggas, Nyi Ratu. Menyerang Meranggas? Iya, Nyi Ratu. Senopati Balakosa dan Balangga sudah berusaha menghadang mereka. Berani-beraninya. Sudah sana pergi. Cepat bantu mereka. Baik, Nyi Ratu. Jaga Lalu Goro.
Bawa meriam ini. Ikut aku. Mereka Bopo, ada-ada saja mengganggu ketenangan kita. Tenang saja Kentau, nanti juga pasti. Hah? Gunanya? Prajurit, bawa meja itu kemana? Baik Bopo. Bopo, gunanya? Pelajaran pada lelaki itu, Bopo. Sekarang saatnya. Alugoro, arahkan meriam ini pada lelaki itu. Jagat. Sedot lelaki itu. Benar-benar menyatu dengan saya, Bopo. Bagus. Lalu, apa yang akan kamu lakukan pada anak buahnya? Apakah mereka akan kita sedot juga? Ampuni kami, Nyiratu. Kami menyerah. Jangan masukkan kami ke penjara itu. Bagus. Kalau begitu, sekarang kalian menjadi tawananku. Alugoro. Ya, Nyai Ratu. Kerahkan prajuritmu untuk membawa mereka ke penjara. Baik, Nyai Ratu. Prajurit, lucuti senjata mereka. Giring mereka masuk penjara. Bopo. Ya, anakku. Kelihatannya orang yang ada dalam meriam ini punya kelebihan, Bopo. Apa salahnya kalau kita manfaatkan? Iya, Bopo setuju. Tapi setelah kita tahu siapa dia sebenarnya dan kenapa ia serang meranggas. Iya, Bopo. Sekarang kita bawa masuk, kita ajak ya, dia bicara. Ya. Alugoro, bawa masuk. Thank you.
sakit. Iya, aku sakit. Sakit apa, Gusti Ratu? Entahlah. Sepertinya aku kehilangan semangat. Kehilangan gairah. Kehilangan keinginan. Dan kehilangan segalanya. Perlu dipanggilkan tabib. Jangan-jangan. Panggilkan saja putraku. Raden Danurwenda. Siapa lagi kalau bukan dia? Sedang kau dahulu, Gusti Ratu. Bilang kalau aku sakit. Baik, Gusti. Cepat. Iya. Berarti usahaku berhasil. Aku benar-benar kelihatan sakit di matanya. Tapi untuk Danurwenda, harus lebih meyakinkan. Ada apa? Gusti Ayu, Raden. Gusti Ayu. Kanjeng Ibu. Iya, Gusti Ayu. Kanjeng Ibu kenapa? Sakit, Raden. Kanjeng Ibu sakit. Sakit apa? Entahlah, Raden. Tapi Gusti Ayu sangat ingin bertemu dengan Raden. Baik-baik. Aku akan segera ke sana. Matur kepada Kanjeng Ibu, aku akan segera ke sana. Baik, Raden. Bunda? Iya. Masuk, putraku. Masuk. Bunda? Kenapa, Bunda? Bunda sakit apa? Apanya yang sakit, Bunda? Danurwenda, apa menurut penglihatan Nanda, Bunda kelihatan sakit? Iya, Bunda benar-benar sakit. Iya, Bunda memang sakit. Benar-benar sakit. Kanjeng Ibu sakit apa? Entahlah. Sepertinya Bunda kehilangan semangat, kehilangan gairah, kehilangan keinginan, dan kehilangan segalanya. Kenapa Kanjeng Ibu? Kenapa Kanjeng Ibu merasa seperti itu? Entahlah. Apa ini semua karena saya? Danurwenda, Bunda senang dengan apa yang telah Nanda lakukan. Bunda senang Nanda tetap ke Sawupitu menjadi duta Ramandamu. Bunda senang karena pembebasan Yunda Ratu Sekarwangi, juga karena andilmu. Tapi Danurwenda, tidak sadarkah Nanda kalau semua itu akan makin menjauhkanmu dari tahta Malawapati? Hah? Oh, jadi itu. Jadi itu yang membuat Kanjeng Ibu menjadi kehilangan gairah, kehilangan semangat, kehilangan keinginan, dan... Iya. Bunda. Kanjeng Ibu, Nanda tahu bahwa apa yang Kanjeng Ibu inginkan adalah keinginan mulia dari seorang ibu untuk putranya. Syukurlah kalau Nanda memahami itu, putraku. Tapi Kanjeng Ibu, kita harus melihat kenyataan. Permaisuri Malwapati itu cuma satu.
bahwa pewaris sah tahta Malwapati juga cuma satu, Kanda Angling Kusuma. Ini berarti... Kalau saja Yunda Ratu Sekarwangi tidak kembali ke Malwapati, tetap menetap di Megapura, maka... Bunda Dewi Sekarwangi tetap menjadi Ratu Malwapati, Bunda. Ada tidaknya Kanjeng Ibu Dewi Sekarwangi. Kanda Angling Kusuma tetap menjadi putra mahkota. Keadaan ini tidak akan berubah, Bunda. Nanda benar-benar keras kepala. Nanda... Maaf, Kanjeng Ibu. Pagi ini Nanda ada geladi keprajuritan dengan Kanda Angling Kusuma. Mohon izinkan Nanda. Iya, sana pergi. Tinggalkan saja Ibu. Jangan hiraukan lagi bundamu yang sakit ini. Sana! Bunda. Sudah, Danurweda. Tinggalkan Ibu. Pergi sana! Pergi! Ini semua tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Percuma, tidak ada gunanya. Ada apa dengan Gusti? Hamba tidak mengerti, Gusti. Ada apa? Ada sesuatu yang membuat Dinda tidak senang? Tidak. Tidak, Kanda. Kenapa mengurung di kamar? Sebenarnya pagi ini kita bisa bercengkrama bersama dengan Yundamu, Ratu Sekarwangi. Anu, Kanda... Jangan bicara tentang sakit. Dinda tidak sakit. Oi, ada sesuatu dengan Danurwenda? Tidak, Kanda. Tidak. Iya. Yeah. Kalau begitu, apa salahnya kalau kita keluar? Kita bisa melihat Danurwenda dan putramu Angling Kusuma sedang berlatih. Dinda. Merahkan bibirmu. Buat dirimu secantik mungkin. Kita harus membantu Pangeran Angling Kusuma.
akan membantumu dan mengembangkan ilmumu. Teruskan. Artinya, Raden dan Nurwenda berhasil mengecoh para pelindung musuhnya di depan. Dan gerak maju Raden dan Nurwenda menyerang Pangeran Angin Kusuma yang terdesak itu sengaja dibuat untuk memancing kemarahan para prajurit pelindung musuhnya di depan. Bagus, bagus. Kandamani. Saya rasa cukup sampai di sini latihannya. Tolong hentikan. Baik, tidak. Cukup. Hentikan latihan kalian. Dinda, luar biasa. Hampir saja. Ini karena Kanda mengalah. Ah, tidak. Maafkan saya. Iya, iya. Mari kita menghadap Romo Prabu. Ya, mari. Hormat saya kepada Prabu, Bunda Dewi, Bunda. Selamat putra-putraku. Kalian telah memperagakan sebuah tontonan yang sangat menarik. Terima kasih Romo Prabu. Dan kembangkan latihan kalian pada para pandega. Agar para pandega pun bisa mengikuti keterampilan kalian dan taktik perang tanding kalian. Ngesto akan dawuh Ramadan Prabu. Apapun yang Nanda lakukan tidak akan membuatmu menjadi Raja Malopati dan Nurwenda. Inilah yang tidak ibu sukai dari kamu. Masih saja mengekor Angin Kusuma. Bagaimana? Kamu berani kembali ke Gunung Kelut? Apakah saya sudah benar-benar sembuh, Guru? Sudah. Kamu takut? Tidak, Guru. Tapi... Sebaiknya kamu kembali ke Gunung Kelut. Sebab kalau tidak... Hanubawa yang akan ke sini dan apa yang kamu takutkan akan terjadi. Pengkhianat ini. Saya takut kalau impian yang mencekam itu benar-benar terjadi pada saya, Guru. Saya benar-benar takut sekali, Guru. Itulah sebabnya. Kamu harus kembali ke Gunung Kelut sebelum Hanubawa menemukanmu di sini. Saya harus pulang sendiri, Guru. Minta diantar. Iya, Guru. Cengeng. Maukan saya, Guru. Pokoknya kamu harus berangkat. Kembali ke Gunung Kelut. Pakailah perahu yang kusimpan khusus untuk hal-hal begini. Iya, Guru. Tapi... Apalagi...
lain, Gusti. Ada orang kaya. Ya, bagus ya, Gusti. Nanasnya, Denayu. Beli, Gusti. Nanasku manis. Berapa ini? Murah, Gusti. Denayu. Bantu. Coba aku lihat di sini. Gusti. Nanasnya manis, Denayu. Iya, Nah, maaf ya, saya mau lihat patung. Mungkin lain kali, ya? Maaf ya. Baik, Gusti. Naik, ya. Baik, Gusti. Duduk ya, Pak Rosa. Baik, Gusti. Kusir, jalan. Kiparusa, orang-orangmu tidak bisa diandalkan. Baik Bulak Ombo yang mencegat Angling Kusuma langsung, maupun Berandal Muko-Muko yang mencegat Yunda Sekarwangi. Semuanya gagal. Mohon maafkan saya, Gusti. Sudah menjadi kesepakatan kita. Sebagai pamong dan guru putraku Danurwenda, kamu harus ikut berupaya agar Danurwenda menjadi pewaris tahta Malwapati. Mengerti? Mengerti, Gusti Ayu. Nah, tentu Kiparusa tahu. Jabatan apa kira-kira yang akan Kiparusa terima dari Raja Malwapati Danurwenda? Iya, saya mengerti, Gusti Ayu. Untuk itu, saya tidak ingin kegagalan terulang. Tolong cari celah. Cari bagaimana menyingkirkan Pangeran Angling Kusuma dari tahta. Akan saya... Ada yang kurang. Mana Dinda Dewi Sukesi? Kanda, perlu mengutus Dayang untuk menjemputnya, Kanda? Tidak. Tidak. Tidak perlu. Romo Prabu, apa perlu saya menjemputnya? Tidak usah, Danurwenda. Biar saja. Pasti bundamu menyusul. Iya. Mari, silakan. Biar aku saja. Iya, Gusti.
Tidak ada pasawanan, Kanda? Ada, tapi Kembul Bujono. Makan siang tidak lengkap tanpa Dinda. Membuat Kanda bertanya-tanya. Kalau mengenai itu, maafkan Dinda. Patung burung dan kerajinan gerabah itulah yang membuat Dinda menjadi lupa waktu. Oh. Dinda Sukesi. Hanya untuk membeli barang. Tiga sekali Dinda menipu Kanda Prabu dengan patung burung dan gerabah yang Dinda bawa. Iya, ya sudah. Tapi lain kali, jangan. Jangan tinggalkan saat Kembul Bujono. Itu saat paling baik untuk kebersamaan kita. Tidak akan terjadi lagi, Kanda Prabu. Baik, Kanda Kestinggil. Upadi? Iya, Gusti. Sini. Maaf, Gusti. Ini mau dibawa kemana, Gusti Ayu? Bawa pulang saja. Dibawa pulang? Iya. Sudah bawa sana. Terima kasih, Gusti Ayu. Iya. Tunggu. Ini sekalian. Ini juga. Iya. Terima kasih, Gusti. Ya, sudah. Dari Meriam? Iya, Bopo. Buat apa dia kita kurung di dalam? Nanti kalau ada yang disedot lagi, apa tidak akan terjadi sesuatu di dalam Meriam penyedot ini, Bopo? Apakah kamu tidak takut terjadi sesuatu kalau dia dikeluarkan? Kita sedot lagi, Bopo. Kalau lelaki perusuh ini berani macam-macam. Nyiratu, ampuni saya, Nyiratu. Nah, dengar itu, Kendrawani. Tawananmu berteriak-teriak minta ampun. Iya. Maafkan saya, Nyiratu. Ampuni saya. Maafkan saya, Bopo yang terhormat. Ampuni saya. Bagaimana, Bopo? Apa yang harus kita lakukan, Bopo? Keluarkan dia. Tantang dengan tawaran yang sama. Kalau bikin ulah lagi, masukkan kembali ke meriam penyedot. Habis perkara. Baik, Bopo. Hei, yang ada di dalam perut meriam. Iya, Nyiratu. Kamu masih bisa aku ampuni. Kamu akan aku keluarkan, tapi asal kamu mau berjanji. Iya, saya berjanji, Nyiratu. Saya akan bersungguh-sungguh untuk mentaati segala perintah Nyiratu. Saya tidak akan macam-macam lagi, Nyiratu.
bersiaplah. Kamu akan aku keluarkan. Terima kasih, Nyi Ratu. Iblis sapu jagat, keluarkan perusuh itu. Keluarkan. Cepat. Ampuni saya, Nyi Ratu. Maafkan saya, Bopo. Baik. Kamu sudah aku ampuni. Sekarang, sebutkan siapa namamu dan kenapa kamu serang aku. Saya Om Pakerto. Saya perampok. Oh. Jadi, kamu datang ke sini untuk merampokku? Saya tidak tahu kalau rumah ini rumah seorang ratu. Saya... Meranggas ini keratonnya Ratu Gendrawani. Ini bukan rumah juragan tenun, bukan rumah juragan kayu. Iya, Nyi Ratu. Ini rumah Ratu. Ratu Ayu Gendrawani. Iya, Nyi Ratu. Ratu yang pernah menduduki Mawapati. Kenapa kamu bisa tidak mengenaliku, ha? Kamu orang luar? Iya, Nyi Ratu. Kamu dari jauh? Iya, Nyi Ratu. Saya datang dari luar Mawapati. Ah! Datang dari jauh? Mau merampok, Bopo? Benar, Nyi Ratu. Nah, kalau begitu, merampoklah untuk merampok. Kalau kamu mau, kamu akan aku bebaskan dari rantai pengikat itu. Tapi kalau tidak, ya, saya mau, Nyi Ratu. Tapi tolong katakan, kemana saya harus merampok? Mawapati. Keraton Prabu Anglidharma. Merampok raja? Kenapa? Kamu ini kenapa? Kenapa suruh dia merampok? Popo, pekerjaan dia kan memang merampok. Ketika kekuatan Mawapati mengarah kepada perampok, kita masuk dan menghancurkan Mawapati. Ternyata kamu pintar juga, Kendrawani. Kamu memang anak bobok. Ayo, teruskan. Bagaimana, Om Pakerto? Kamu menerima tawaranku? Iya, Nyi Ratu. Tapi... Kamu takut? Tidak, Nyi Ratu. Tapi... Om Pakerto, Ratu Gendrawani punya peta tata ruang keraton Mawapati. Peta tata ruang? Ya. Kalau kamu sudah di dalam, kamu akan leluasa bergerak. Karena dengan peta itu, kamu akan tahu seluk-beluk keraton Mawapati. Termasuk ke ruang penyimpanan harta? Iya. Untuk merampok keraton aku belum pernah. Tapi ini boleh dicoba. Siapa tahu aku bisa kabur bersama barang-barang yang bisa aku bawa. Hei, Om Pakerto, kenapa diam saja? Mau atau tidak? Kalau tidak mau, kembalilah masuk ke meriam penyedot. Mau. Saya mau. Nah, kalau kamu mau, rantai yang mengikatmu akan aku lepas.
Begitu juga dengan anak buahmu di ruang tahanan. Karena bagaimanapun, kamu harus merampok bersama dengan anak buahmu. Baik, Nyi Ratu. Sekarang, bersiaplah. Iblis sapu jagat, lepaskan rantainya. Lepaskan rantainya. Lepaskan. Terima kasih, Nyi Ratu. Terima kasih. Sekarang, bersumpahlah di hadapanku, di hadapan Bopo, bahwa kamu akan setia padaku. Baik, Nyi Ratu. Baik, saya bersumpah.